Halo teman-teman semuanya dan balik lagi di channel Android Let's Play. Di video kali ini saya main game SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom Rehydrated ya. Game ini tuh adalah game remaster atau remake dari yang versi PS2 ya. Pokoknya keren banget grafisnya, cuman kemarin itu rada sebel saya sama reviewer, salah satu reviewer. Itu dia tuh nge-skor game ini tuh 2. 2 per 10 bukan 2 per 5. 2 per 5 masih mending ya. 2 per 10. Woi, hancur banget kan berarti. Dan ternyata kabar-kabarnya reviewernya itu dia tuh nilai jelek gara-gara dia tuh nggak bisa main dan sering mati. Kan lucu banget ya kan? Aneh banget. Bahkan di Steam game ini tuh very positif, bro. Gamenya, bro. Pokoknya positif gitulah ya. Oke, langsung aja di continue nih. Saya tuh udah main ya. Oh, udah main dari kemarin, bro. Dan tadi sore juga udah main. Nah, kita lanjutin aja nih ceritanya, bro ya. Kalau misalnya kalian suka dengan gameplay dari SpongeBob ini, guys, kalian bisa beli di Steam ya. Kalau untuk bajakan ya monggo silahkan. Saya juga nggak terlalu peduli dengan orang yang main bajakan atau yang main originals. Saya itu orang yang apa ya? Yang sans gitulah. Sans itu apa sih? Kalau kata siapa namanya? Kata Bripka Ambarika ya, sans gitu. Oke, kita menuju ke nyari ubur-ubur. Nyari ubur-ubur. Oke, bisa dilihat sendiri untuk grafisnya bagus. Dan kemarin saya sudah sampai di sini. Cuman ya. Cuman tadi itu saya ngulang lagi karena emang saya tuh penasaran dengan spatula-spatulanya. Jadi kacing. Oke. Jadi kan spatulanya itu ada spatula yang ini yang belum saya dapatkan gitu. Ini teleport box loh. Dan cara menggunakan, oh my god, seperti ini ternyata teleport box. Oh, waduh, waduh, waduh. Nah, emang cukup meributkan diri kalau kita belum menghancurkan ini, bro. Oke. Musiknya itu mungkin copyrighted ya, jadi nanti mungkin tak bikin kayak gimana gitu nih. Oke. Pakai lidahnya loh, bro. Ini saya karena ini terlalu gampang karena ini ya, karena saya itu udah main. Jadi jalannya udah terbuka gitu. Kalau misalnya jalannya belum terbuka, nu ijo-ijo di sana tuh atas ya. Itu karena saya buka dan di sini juga udah saya buka. Jadi kita cuma tinggal lewat doang. Nggak usah apa namanya? Aduh. Nggak usah ngancur-ngancurin lagi, bro. Nah, untuk cara lompatnya tuh gampang. Jadi lompatnya karena ini ada shadownya ya, jadi dipasin aja shadownya. Nah, no gitu. Tuh. Nah kan. Oke. Terus kalau mau nembak ini tuh pakai Patrick ya. Kita bisa nembak ini tuh pakai Patrick tapi. Nah, ini karena udah tak bukain, jadi cepet banget ya. Saya sampai ke sini, tiba-tiba sampai ke sini. Sebenarnya nggak segampang ini, bro. Nih, nah, itu segala macam itu harus pakai Patrick. Nah, jadi kalau misalnya mau lewat sini, kita harus ganti jadi Patrick. Nah, sekarang kita sudah pakai Patrick. Ih, lucu sekali Patrick kan. No, kita bisa ngelempar itu harus pakai Patrick. Nah, kita harus pakai Patrick, bro. Ini gimana ya? Patrick can pick a thunder tiki and throw. Oke. Jadi Patrick pun bisa. Hah? Gitu? Wah, lucu banget si Patrick loh. Kok bisa ya?
Oke. Nah, tadi saya tuh udah sampai sini. Nah, kalau di sini nih, ini rada challenge, bro. Oh, serem. Nah, ini rada challenge, kita bisa ngelempar gitu. Nah, kayak gitu, cuy. Nah, kita harus lewat sini. Oke. Jadi dipasin dulu ya. Oke. Santui. Santui. Ini masih gampang ya. Santai, 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 santai. Santai. Oh, kaget gua, bro. Sumpah kaget. Anjir. Santai. Oke. Nah, kita bisa ngelempar. Duing. Tuh kan. Pakai Patrick itu enak, tapi challenge-nya lebih gitu loh. Lebih berchallenge. Kucing. Jangan sampai hancur. Nice. Nah, kalau misalnya kalian tuh pengen naik, kalian harus pakai ini. Nah, gini juga. Nah. Aduh, aduh, aduh. Oke. Cuman emang sedikit. Oke. Kalau sama Dark Souls, mungkin reviewernya main Dark Souls, mungkin itu ya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Aduh, ngulang lagi dong. Kita harus ngulang dong. Jadi benar-benar harus ini, bro. Aduh. Anjir. Oke, bisa. Nah, di sini. Di sini harus santui. Si Patrick gak bisa ini. Oh, sorry, 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 sorry. Wow. Oke. Nice, kita sudah sampai sini, bos. Terus ini. Patrick belly flops ini robot, he can damage or stun them. Oke. Caranya gimana dong? Oh, gitu. Eh, kok ada terus? Gara-gara ini nih. Wah, oh, gila sih. Oh, bisa dibuang. Sumpah bisa dibuang. Bisa dibuang, bisa dibuang. Oh my god. Tapi jangan ngejar saya dong. Ah, kenapa bikin emosi nih game? Yes. That monster has been stinging all my good customers in their poop decks. I hear that you can find him up top of Old Sport Mountain here. Go hook. Oh boy, Mr. Krabs. I'll see what I can do. Okay. Katanya ada di mana itu, di mountains gitu ya. Oh, ada monster baru nembak mungkin. Waduh. Oke. Ada monster baru, bro. Oke. Harus di hit 2 kali monster barunya, bro. Nice. Wah, ini game keren sih. Grafisnya itu yang bikin seneng main ya, betah main pokoknya. Woo, woo.
Eh? Halo. Hello, Patrick. I've got a job for you to do. Oh boy. I found a golden spatula. Oh my god. The robots out on the island stole it and threw it into the lake. If you can figure out how to get it back, you're welcome to it. Aduh. Dibuang di danau gitu. Anehnya itu ya. Ini di dalam danau tapi ada danau lagi gitu. Aduh, aduh. Aduh. Gimana ya caranya ya? Caranya gimana ya? Saya tuh nggak yakin kalau bisa ke sana loh. Tapi tadi bisa ini loh. Bisa apa namanya? Bisa ngambil robotnya. Tapi nggak ngerti saya itu caranya gimana. Nanti saya lihat di YouTube aja ya tutorialnya. Soalnya saya nggak ngerti tuh cara megang robot. Robotnya cara megangnya gimana gitu. Oh my god. Robot itu tuh yang pakai apa namanya? Yang pakai tembakan rese. Yang pakai tembakan rese banget sumpah. Nice. Coba ignore dulu yang di situ. Waduh. Waduh, waduh, waduh. Makin kesini makin susah dan ini ya. Apa namanya? Oh my god. Makin kesini makin susah. Makin kesini. Woi. Woi. Oh. Tapi overpower. Waduh, loh. Oke. Okay. SpongeBob. Where are you SpongeBob? Oh my god, kenapa ada? Oh ya, ya, ho ya, ho ya, ho ya, ho ya. Oh ya, ho ya, ho ya, ho ya. Oh ya. Oh gitu. Oh my god, modar.